The traditional ceremony of adat Dayak Merakus. Budaya arung adat Dayak Merakus. Doa bagi bumi. Arung adat Dayak Merakus yang adanya sadau atau sering disebut dengan arung kana. Digelar biasanya di bulan Juni atau di bulan Juli sebagai tanda ucapan syukur warga Dayak Merakus. Ajang doa bersama warga Dayak Merantus agar panen berikutnya lebih banyak dan serta dijauhkan dari hama perusak tanaman. Saat berlangsung acara, beberapa balian atau tetua agama ikut meramaikan pernikahan. Balian merupakan kumpulan beberapa warga Dayak Merantus yang mengetahui seluk-beluk upacara serta pengetahuan tentang adat istiadat. Mereka akan mantra, pertolongan sangat panjang. Yang dapatkan ini berdua kepada bangunan tua dan mahasiswa. Semangat sebaiknya terhadap keluarga yang kami untuk mendapatkan kesaksian tertentu. Ladies and gentlemen, this traditional ritual is originally comes from Roksada Mulai, South Kalimantan. This ritual performed as a training after the harvest season. Just do the ritual and pray together for the next season of harvest. Tuhan suruh empat petani dalam karma. Tuhan, suruh empat petani. Ini suruh petani. Suruh petani. Ladies and gentlemen, this is Budaya Arung Adat Dayak Merantus. Doa bagi bumi. Bayangkarannya kekuat, awareness yang tinggi. Boleh mau siapa yang mau? Siapa yang mau joget? Ayo. Ayo. Siapa mau? Siapa mau? Pati pai. Ayo, Pak. Ayo ikut. Ayo. Menyaksikan dan bersama-sama menikmati festival budaya baru.